Mengejutkan, Luna Maya mengaku pernah hamil tanpa ikatan cinta dan juga singgung soal Ariel Noah. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan notifikasinya agar nggak ketinggalan berita dari media selebriti. Luna Maya bernama asli Luna Maya Sugeng ini kehidupannya tak luput dari sorotan media. Terlebih setelah video surnya bersama Ariel Noah tersebar luas, kehidupan pribadinya semakin dikulik lebih dalam. Percintaannya yang selalu gagal membuat Luna Maya semakin menutup diri untuk urusan pendamping hidup. Seperti sudah lelah dengan yang namanya cinta, setelah beberapa waktu lalu dikhianati teman dekatnya masalah cinta. Yakni cintanya direbut oleh Syahrini. Namun, pengakuan mengejutkan diutarakan oleh Luna Maya. Dia mengaku pernah hamil tanpa ikatan pernikahan. Beberapa waktu lalu, Luna Maya berada di sebuah podcast bersama teman-temannya. Dan pengakuannya ini menjadi sebuah kejutan bagi teman-teman dan fansnya. Namun, kehamilan itu hanya untuk sebuah adegan di sebuah film yang dibintangi aktris cantik ini. Luna Maya perankan sosok Mutia, wanita yang hamil duluan di film Insya Allah Sah 2. Diceritakan tengah mengandung 9 bulan, Luna harus memakai perut tambahan selama syuting, berat dan juga panas. Luna merasa seperti sedang sauna saja. Dia seorang perempuan yang hamil duluan karena dulunya bersama dua temannya berada di lingkungan yang tidak baik dan tidak benar. Jelas Luna dijumpai di Kuningan. Kesulitannya itu pakai perut busa. 9 bulan ceritanya, itu kalau lepas busa itu satu badan sudah keringatan. Sambungnya, sudah bawa beban berat di perutnya, adegan yang harus dilakoni Luna Maya juga tak mudah. Luna banyak berlari dan berteriak-teriak. Jadi karena ini kan syuting kejar-kejaran gitu ya, itu tuh gila banget sih, benar-benar panas banget. Pas sudah pakai perut busa, pas selesai itu rasanya kayak kurus banget. Kayak sauna gitu seharian. Jadi cukup berat buat aku yang bebannya, cukup berat karena ya ada perut-perutan itu. Ujar mantan kekasih Ariel Noah itu. Hanya di awal syuting saja Luna sedikit kesulitan. Lama-lama mantan kekasih Ariel Noah itu jadi terbiasa. Bahkan merasa seperti sedang hamil beneran. Lama-lama jadi kebiasaan duduknya jadi kayak gitu. Lama-lama kok gue jadi berasa hamil beneran ya. Tapi so far, tutup Luna Maya. Sekian kabar berita dari kami. Tunggu kabar berita selanjutnya. Terima kasih.